Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya wa din. Salatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin. Wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du, qala Mubasir rahimallahu ta'ala wa alamu nafra fi ulami fi dalil amin. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi nasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ula'ika humul mu'minuna haqqa lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Ula'ika, mereka itu al-mawsufuna, yang disifatkan bima zukira, dengan apa yang telah disebutkan. Ya, sifatnya kemarin ya, disebutin. Innamal mu'minuna allazina idza zukirallahu wajilat qulubuhum. Orang mukmin itu bila mana disebutkan Allah, maka takut hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan. Apabila dibacakan ayatnya kepada mereka Al-Quran, imannya bertambah. Dua. Yang ketiga, wa'ala rabbihim yatawakkal. Mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Itu orang yang beriman. Kemudian allazina yuqimuna sholata. Orang-orang yang mendirikan sholat. Empat. Yang kelima, sifatnya mimma razaqnahum yunfiqun. Mereka mensedekahkan, menafkahkan hartanya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lima. Itu tuh yang begitu tuh humul mukminuna haqqo. Orang mukmin yang benar-benar haqqo. Benar-benar itu. Ya. Ini kalau disebut Allah, hatinya takut, gemeternya, takut hatinya. Disebutkan ayat-ayat Allah, bertambah iman. Lalu bertawakal sama Allah, lalu mendirikan sholat dan suka sedekah. Ini yang ketiga, yang kelima sedekah. Jadi yang pertama kepada Allah. Ya. Yang ketiga, yang kedua juga kepada Allah. Yang ketiga juga sama Allah. Ya. Yang keempat juga kepada Allah. Yang kelima kepada sesama manusia. Yunfikun. Jadi vertikal horizontal nyambung. Hablum minallah, hablum minannas nyambung. Jadi jangan sampai enggak sedekah, pelit, jangan sampai, apalagi udah jadi ustaz. Jadi kiai, dipanggil ustaz, panggil kiai, ilmunya banyak, pelit, wah kebangetan. Jangan sampai pelit. Apalagi sama orang yang berjasa sama kita, emak kita, bapak kita, orang tua kita itu. Jangan pelit sama orang baik, sama orang tua, pelit banget. Mertua kita, guru yang ngajarin agama kita, jangan pelit, apalagi kita jadi orang tuh gara-gara beliau. Bahkan kata Imam Ghazali, itu yang paling tinggi yang ngajarin agama. Atau orang yang telah berjasa sama kita, siapa aja, jangan pelit, jangan pelit. Dan kalau kita sedekah, sesungguhnya itulah harta kita. Ketahuilah itu harta kita yang hakiki, yang bakal kita bawa ke akhirat. Cuma kita pindahin doang dari dunia sampai akhirat. Bahkan sesungguhnya harta kita ini apa? Harta kita ini harus kita gunakan sesuai apa yang ngasih
titipkan yang ngasih pesenkin, pesenin. Allah kasih kita harta, dititipin kepada kita, maka kita harus menggunakan harta ini sesuai apa yang Allah inginkan. Jangan digenggam aja. Nanti kalau digenggam aja, berarti Allah gak percaya sama kita. Kalau gak percaya sama kita, ya miskin. Oh, ada orang kaya tuh, orang kaya pelit banget, tetap kaya. Kaya hartanya, miskin hatinya. Banyak gak orang begitu? Punya harta banyak, tapi kayanya sempit banget. Hatinya gak tenang, kurang. Itu namanya tidak barokah. Jadi ada sedekah, jangan sampai pelit, jangan sampai. Jangan sampai. Dan lagian tadi, harta kalau kita sedekahin itu bukan makin berkurang tapi bertambah. Dan lagian itu titipan dari Allah. Masa titipan kita milikin? Jangan. Nah, milik kita yang benar-benar milik kita, bukan yang di kantong kita, bukan yang di bawah kasur, bukan yang di dalam lemari, bukan yang taruh di bank, ya, bukan yang di jemari kita, bukan yang di dalam kaleng kita, kaleng biskuit kita, tapi yang kita sedekahin di jalan Allah, itulah harta kita yang kita bakal miliki. Cita-citakan, pengen rajin sedekah. Masya Allah. Kita ini adalah bendaharawannya Allah. Nanti satu saat akan dipecat. Mana dipecat? Mati. Pecat itu. Pecat nanti. Makanya jangan pelit. Jangan pelit. Jangan pelit. Jangan sampai pelit. Punya harta, punya ilmu. Punya harta, punya ilmu, pelit. Jangan. Karena punya Allah, amanah Allah. Dimahalin. Nah itu pelit kan? Pelit, iya pelit. Jadi orang yang susah kagak bisa belajar. Jangan, jangan yang pelit. Jangan pelit, jangan. Nah itu tuh, kalau kita melakukan itu semua, kata Allah, humul mu'minuna haqqa. Mereka orang-orang mukmin yang benar-benar sidqan bila syakin, benar tanpa ragu. Lahum darajatun, bagi mereka mempunyai derajat. Manazilu fil jannati, kedudukan, ya kedudukan, pangkat di surga. Inda rabbihim, di sisi Tuhan mereka. Wa maghfiratu wa rizqin karim, dan mendapat ampunan dari rezeki yang mulia. Masya Allah. Lima tadi itu. Fil jannati, di surga. Masya Allah. Kama akhrajaka rabbuka min baitika bil haqqi wa inna fariqan minal mu'minina lakarihun. Sebagaimana Tuhanmu, ya, menyuruhmu pergi, min baitika, dari rumahmu, bil haqqi, dengan kebenaran, muta'alikun, muta'alik bil haqqi, bi akhraja, dengan lafaz akhraja. Wa inna fariqan, dan sesungguhnya satu kelompok minal mu'minina, daripada mu'min, lakarihun, mereka tidak menyukai. Al-khuruja, keluar. Enggak menyukai keluar. Ya. Wa jumlah itu jumlahnya, ya, halun. Jumlah mana? Wa inna fariqan. Min kafi akhrajaka, dari kaf akhrajaka, kama akhrajaka, al-kaf dia. Wa kama, dan lapas kama, khobarun li mubtada'in ma'zubin, khobar bagi mubtada yang dibuang. Ay takdirnya hazihi halu, ya, fi karohatihim,
laha mislu ikhrajika fi hali karahatihim. Artinya ini keadaan pada tidak menyukainya mereka baginya seperti mengeluarkan engkau, ya, menyuruh, ya, menyuruh kamu pergi. Fi hali karahatihim, pada keadaan tidak suka mereka. Waqad kana khairun lahum, dan sungguh adalah itu lebih baik bagi mereka. Fakadzalika hadhihi aidan, maka seperti demikian ini juga. Wazalika, demikian itu anna Abba Sufyan, bahwasanya Abba Sufyan qadima bi'airin, datang ia dengan ya bersama ya kafilah unta. Jadi kafilah kendaraannya unta, bi'airin gitu ya. Jadi iri itu adalah kafilah. Ini itu kafilah. Kafilah itu iring-iringan rombongan. Ya. Jadi biasanya kalau gitu ada apa tuh? Ada tijaroh yang besar, perdagangan yang besar. Ya. Dikatakan itu ada 1000 ya. Ada 1000 unta. Ya. Dan bersamanya ada 40 yang mengendarai. Yang lainnya berarti yang lainnya ada yang dituntun. Jadi iring-iringan ramai banyak orang. Bi'irin minas syami, datangnya dari Syam. Ya, jadi Abu Sufyan datang sama iring-iringan kafilah yang berkendaraan unta. Nah, di situ ada perdagangan. Ya, 40 yang ditunggangin orang dan yang lainnya dituntun boleh jadi itu ya. Fa kharaja an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar, wa ashab dan sahabatnya, liya ganamun, ya, untuk ya mendapat ghanimah. Untuk mendapatkan ghanimah dari kafilah ya, dari kafilah itu. Fa'alimat, lalu mengetahui Quraisy oleh orang Quraisy. Ya, orang-orang Quraisy tahu tuh. Tahu apa? Tahu keluarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa kharaja Abu Jahal, lalu Abu Jahal keluar nih. Abu Jahal keluar, tahu Nabi keluar. Abu Jahal keluar bersama 1000 tentara kafir Mekah. Abu Jahal ini keluarnya. Wa muqatilu Makkata liyadzubu anha. Muqatilu, orang yang memerangi, maksudnya ini tentaranya. Ya, angkatan perang. Nah, kalau banyak kan 1000 berarti angkatan perang. Angkatan perang Mekah. Itu waktu itu masih musyrik ya. Liyadzubu anha, ya, untuk membela ya, dari kafilah itu. Wahum an-namir, an-nafir, mereka itu nafir, dinamai dengan nafir. Wa akhadha Abu Sufyan, dan mengambil oleh Abu Sufyan bil iri bersama kafilah yang berkendaraan unta. Toriko sahili, akan jalan pantai. Di jalan pantainya dah. Panajat, maka dia selamat. Ya, Abu Sufyan. Faqilah, maka dikatakan li Abi Jahal kepada Jahal, irji. Ya, pulang ente. Pak Abah dia enggak mau. Wasaro, dan dia jalan ila Badr, ke Badar. Satu tempat Badar namanya. Perang Badar tempatnya. Fasyawara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah kepada sahabatnya. Waqala, dan ia berkata, innallaha wa'adani ihda ta'ifataini. Ya. Kata Nabi, sesungguhnya Allah telah menjanjikan aku satu daripada dua kelompok yang tadi tuh.
ya, kelompok Ir atau Nafir Quraisy. Ya. Jadi kalau Ir tadi apa? Rombongannya Abi Sufyan. Ya. Kalau Nafir itu tadi ya tentara Mekah yang bersama Abu Jahal itu. Ya. Yang dia tahu Nabi keluar dari Mekah, langsung Abu Sufyan keluar bawa tentara. Masya Allah, enggak tanggung-tanggung tentaranya, 1000. Aduh, ya Allah. Jadi menghadapi Nabi mereka ini juga tuh. Nabi anak muda sendiri, ya, masya Allah. Katakan masih muda itu. Ya. Orang tak sahabat tinggal banyak. Ya. Dia hampir 1000 orang. Wa qala ya fawa faquhu ala qitalin nafiri. Lalu mereka setuju kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memerangi Nafir. Untuk memerangi Nafir. Nafir itu tadi yang bersama tentara Mekah bersama Abu Ja'al. Wa kariha ba'dhum dzalika. Dan sebagian mereka sahabat ada yang enggak setuju, benci, enggak mau demikian itu. Ya. Enggak mau karena mereka belum siap perang. Ya. Ya. Belum siap perang. Tapi tatkala dikatakan tatkala Rasul bermusyawarah kepada mereka, maka semuanya sepakat. Kaum Muhajir, Muhajirin, kaum Ansar sepakat nah. Setelah Nabi bermusyawarah Nabi kepada sahabat, baru mereka sepakat untuk ya menghadapi Nafir tadi. Wa qalu ya, kata mereka yang kagak yang tadi benci wa kariha ya. Lam nasta'idda lahu. Kami ya tidak siap untuk memerangi Nafir ya. Tapi setelah sudah bermusyawarah baru sepakat. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, yujadilunaka fil haqqi, mereka bermujadalah kepada engkau pada yang hak. Kalau kita perang maksudnya. Ba'dama maya. Setelah ba'dama fil haqi pada yang hak, maksudnya oh kita ini perang. Yang hak ini maksudnya perang. Mereka bermujadalah, berdebat kepada engkau dalam ya, tentang perang. Ba'dama tabayyana, setelah apa yang tampak zaharallahu kepada mereka. Ka'annama yusaquna ilal mauti wa hum yanzuruna. Jadi seakan-akan mereka digiring kepada kematian dan mereka lihat. Ilahi kepadanya itu iyanan dengan mata kepala. Fi karahatihim lahu, pada bencinya mereka kepadanya. Wallahu a'lam.